Berikut adalah hasil perempat final Badminton Asia Team Championships 2024. Beregu Putri. Di perempat final beregu putri, Jepang berhasil mengalahkan China dengan skor 3-2. Sementara itu, Indonesia berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Di pertandingan lainnya, India berhasil mengalahkan Hong Kong dengan skor 3-0. Dan Thailand berhasil mengalahkan Chinese Taipei dengan skor 3-1. Dengan demikian, di babak semifinal beregu putri, Jepang akan melawan India. Dan Indonesia akan melawan Thailand. Pertandingan semifinal beregu putri akan berlangsung pada hari Sabtu, 17 Februari, mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan akan disiarkan secara langsung oleh channel YouTube dan Facebook Badminton Asia Team Championships. Beregu Putra. Perempat final kategori beregu putra baru akan dipertandingkan hari ini, mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di court 1, Singapura akan melawan Malaysia. Di court 2, China akan melawan Indonesia. Di court 3, Korea akan melawan Chinese Taipei. Dan di court 4, India akan melawan Jepang.